Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Hafiz Dawson dan ini naratif khas untuk membuka tirai untuk minggu ini, hari Isnin, untuk kita bercakap satu topik penting untuk naratif khas pada minggu ini berkenaan dengan seruan Baitullah 2023. Kita sudah memasuki musim haji ini, sudah tentu kita akan bercakap dalam soal pengoperasian dan juga tata kelola penting bagaimana sebelum, berlepas, semasa berlepas dan juga selepas sudah pun tiba di tanah suci dan sebagainya. Alhamdulillah Malaysia juga telah pun diberi kuota oleh Kerajaan Arab Saudi seramai dan sejumlah 31,600 jemaah yang telah pun terpilih untuk mengerjakan haji pada tahun ini. Itu satu perkembangan yang baik dan juga beberapa lagi perkara yang baik yang diuruskan khususnya oleh tabung haji untuk rakyat Malaysia yang terpilih untuk mengerjakan haji pada tahun ini. Selepas kita melihat beberapa tahun yang kebelakangan ini disebabkan oleh COVID-19, jemaah haji terhenti dan sebagainya, mereka yang mempunyai komorbiditi atau penyakit dan juga terdedah kepada COVID-19 tidak dibenarkan dan sebagainya. Hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan seruan Baitullah 2023 bersama dengan saya Tuan Anwar Ahmad, Timbalan Pengarah Gerakan Operasi Haji Tanah Air, Lembaga Tabung Haji TH. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Baik. Baik Tuan, ini minggu yang sibuk untuk Tuan khususnya ya, dan juga seluruh pasukan di TH untuk menguruskan 31,600 rakyat Malaysia yang terpilih untuk mengerjakan ibadah haji tahun ini. Pengalaman Tuan selama 30 tahun saya difahamkan dalam TH dan untuk kali ini 2023 setakat hari ini 29 Mei ini berapa ramai sudah yang berlepas, akan berlepas dan juga pengoperasiannya setakat hari ini Tuan? Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita kerana kota kita telah dikembalikan semula kepada 31,600 dan kita bersyukur operasi haji 1444 Hijrah 2023 Masih ini dapat dilaksanakan dan diuruskan dengan baik. Kita bermula pada 21 Mei yang lepas untuk menguruskan jemaah haji Malaysia ke Tanah Suci. Dan hari ini adalah hari, saya ingat hari yang ke-8 pada 29 Mei kita dah menguruskan dan sehari, setiap hari kita ada 4 penerbangan sehari. Empat penerbangan sehari. Kita menggunakan penerbangan Malaysia Airlines dan juga penerbangan Saudi. Okay. Jadi sehingga hari ini kita dah 32% penerbangan kita uruskan dan dengan jumlah jemaah haji yang telah pun berada di Tanah Suci sehingga hari ini ada seramai 9,078 orang yang telah pun berada di Tanah Suci daripada seluruh Malaysia lah. Okay, yang kita uruskan. Dari segi perjalanan operasi haji kita merasa syukur sangat. Kita dapat sokongan daripada semua pihak, lembaga tabung haji sendiri dan pelbagai agensi kerajaan yang membantu kita menguruskan pergerakan jemaah haji daripada semua sektor. Kita ada 8 stesen berlepas. Kita ada dapat stesen utama kita di KLIA dan ada stesen-stesen feeder kita di Penang, Alor Setar, di Sabah, Sarawak, Terengganu, Kota Baru dan juga Johor Baru. Dan ini menjalan baik, lancar mengikut perancangan kita. Kita rancang lebih awal, setiap tahun selepas selesai operasi haji, kita merancang, kita buat pra-penilaian prestasi semula dan memastikan untuk sentiasa memberi khidmat yang tetap baik kepada tetamu Allah Duyufur Rahman. Dan rata-rata maklum balas jemaah haji berpuas hati dengan perkhidmatan yang telah kita sediakan setiap tahun. Sebab kita sentiasa mengingatkan tetamu Allah Duyufur Rahman supaya kita santuni mereka dengan keadaan yang lebih baik. Dan alhamdulillah petugas kami sama ada di tanah air ataupun di Malaysia sentiasa bersemangat tinggi menghadapi tuntutan ataupun tugasan yang mencabar ini dengan memberikan komitmen yang tinggi dan berterusan selain gerak kerja yang tersusun. Dan kalau di Tanah Suci, sebahagian besarnya telah pun bergerak ke Tanah Suci lah untuk bersedia sama ada di Jeddah, Mekah dan Madinah. Okey. Masa penerbangan pertama kita iaitu pada 21 Mei lalu, manakala penerbangan terakhir kita insyaAllah pada 21 Jun ini. Kurang lebih sebulan. Lebih kurang sebulan lah. Mereka, kita menguruskannya lah kami. Jadi kami petugas-petugas sama ada di Tanah Air dan di Tanah Suci berkampung di semua-semua stesen lah. Yang berada di Tanah Suci mungkin lebih daripada sebulan. 40 hari, 50 hari mengikut tugasan mereka, mengikut lokasi mereka bertugas. Untuk penerbangan balik yang pertama, jemaah haji Malaysia bermula insya-Allah bermula pada 6 Julai 2023 hari Khamis dan insya-Allah akan berakhir pada 2 Ogos 2023. Jadi secara keseluruhannya lah
Jumlah penerbangan yang kita uruskan adalah sebanyak 98 penerbangan. Okay. Seperti yang saya sebut, melalui Malaysia Airlines dan juga Saudi Airlines yang akan membawa bakal jemaah haji Malaysia berbanding tahun lepas lah. Hanya 48 penerbangan saja yang kita uruskan. Maklum, tahun lepas kita ada beberapa sekatan dan beberapa peraturan yang membenarkan kita menguruskan jemaah haji Malaysia pada masa itulah. Tahun ini sekatan itu sudah tidak dipakai lagi? Alhamdulillah, kita dah tak ada sekatan. Maknanya dulu tahun 65 tahun ke bawah sekolah dah tak ada sekatan. Maknanya semua orang dah boleh pergi mengikut kelayakan dan mengikut merit dan tertentu. So, dah tidak ada. Jadi lebih ramai yang berpeluang untuk menunaikan fardu haji pada tahun ini. Kita difahamkan mereka yang tidak dapat tahun lepas dibawa ke tahun ini. Ya, dibawa. Mereka adalah merupakan keutamaan kepada kita untuk menyantuni mereka pada tahun inilah berdasarkan jumlah kota yang kita dibenarkan. So, mereka adalah pilihan pertama kita. Okay. Itu adalah tata kelola dan juga urusan yang dilakukan oleh TH. TH ini seringkali diberi pujian khususnya daripada kerajaan Arab Saudi dalam soal menguruskan ribuan jemaah, bukannya satu jumlah yang kecil, lebih 30,000 jemaah setiap tahun. Kalau bercakap tentang gerak kerja di tanah air, Tuan sudah tentu menguruskan di peringkat tanah air di sini. Petugas-petugas lain, berapa ramai sebenarnya yang diposisikan di setiap di tanah suci berapa, di tanah air berapa sebenarnya? Okey. Yang kita dalam usaha kita memberi khidmat kepada tetamu Allah, Duyufur Rahman, sudah tentu kita memerlukan sejumlah petugas yang menggembleng tenaga untuk memberi khidmat. Kalau kita fokus kepada menguruskan 31,600 ini untuk membantu mereka mengerjakan rukun Islam yang kelima, seramai 674 petugas haji yang telah digerakkan ke Tanah Suci bagi menjayakan perjalanan operasi haji pada tahun ini. Mereka terdiri daripada 340 orang petugas kebajikan dan seramai 296 orang petugas perawatan dan selebihnya daripada agensi-agensi lain. Kita ada petugas kebajikan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita ada juga petugas ibadat haji di Tanah Suci yang membantu jemaah haji lagi jika ada persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ibadat dan juga menyampaikan ceramah-ceramah mereka berkaitan ibadat haji sepanjang di sana. Itu sebagai persediaan untuk mereka berada di Tanah Suci. Manakala di tanah air, di setiap-setiap stesen kita ada petugas-petugas tertentu daripada tabung haji, daripada agensi-agensi yang lain yang menguruskan pergerakan jemaah haji bagi memastikan semuanya berjalan lancar mengikut seperti perancangan kita. Maklum, kita keluar daripada kawasan kita untuk menuju kepada satu tempat. Mungkin ada sebahagian daripadanya yang tiada pengalaman, ada sebahagiannya yang ada pengalaman. Jadi kita uruskan mereka sebaik mungkin. Jadi semua ini, alhamdulillah, kami merasa syukur kerana semuanya masih bersemangat, masih meneruskan usaha-usaha untuk memberi khidmat kepada bakal haji kita. Ya, ramai yang menanti sebenarnya, apatah lagi yang kalau kita lihat tahun-tahun lalu tidak dibenarkan atas alasan-alasan kesihatan dan sebagainya. Dalam soal itu juga, kalau kita melihat kepada persediaan, ini paling penting. TH sudah melakukan sehabis baik dalam kertas kerjanya, dalam tata kelolanya, menguruskan daripada segi A sampai ke Z untuk pengurusan jemaah. Tapi dalam soal ini, saya pasti ramai juga yang menonton kita ini mungkin yang belum berlepas ke Tanah Suci, yang menonton dari rumah dan sebagainya. Persiapan yang paling penting untuk jemaah haji sebenarnya, pengalaman selama 30 tahun ini sudah tentu banyak perkara yang perlu diperingatkan kepada bakal jemaah ini. Okey. Sudah tentu ada perkara-perkara khusus seperti pakaian, kewangan dan sebagainya. Itu memang. Tetapi perkara antara perkara-perkara lain yang paling penting untuk jemaah haji ini sepanjang mereka untuk menguruskan pergerakan mereka. Kita tengok pertama adalah berkaitan dengan dokumen-dokumen penting. Antara dokumen-dokumen penting yang perlu jemaah haji bawa adalah buku rekod rawatan mereka. Itu wajib. Itu wajib. Mereka telah melalui satu proses pemeriksaan kesihatan. Di dalam itu direkod dengan segala berkaitan kesihatan mereka. Dan ini merupakan perkara yang penting untuk mereka bawa ke Tanah Suci. Jika ada berlaku apa-apa saja berkaitan kesihatan mereka, sudah ada rekod. Ini sangat penting. Jadi saya sangat-sangat mengharapkan supaya bakal haji kita mengambil dan melihat, memberikan penuh perhatian agar tidak tertinggal. Di samping itu juga kita mengharapkan anak beranak ataupun saudara mara juga diperingatkan sebelum kita berangkat ke mana-mana stesen berlepas. Ini dokumen penting supaya
ia menjadikan satu supaya kita berada di tanah suci, kita tidak ada masalah berkaitan dengan kesihatan sebab semuanya direkodkan sebab mereka telah melalui proses pemeriksaan kesihatan sebelum ini. Okey. Manakala bagi pasport jemaah haji, pasport Malaysia antarabangsa, memang kita yang menguruskannya, mereka telah menyerahkan pasport itu kepada kita. Pada masa yang tertentu kita dah minta pasport tersebut dan pasport ini kita uruskan bagi tujuan memperolehi visa. Okey. So pasport ini insya-Allah kami akan serahkan kepada mereka semasa di sesi berlepas. Jadi pada mereka yang setelah mendapat pasport ini, hendaklah dijaga dengan baik. Jangan kecil-kecilan, jangan nyawa. Inilah salah satu kita punya yang apa, yang sebagai identiti kita kan, sebagai pengenalan kita. Ya, di samping itu kita juga akan dibekalkan dengan lencana pengenalan haji. Okey. Jemaah haji juga akan diberi lencana pengenalan haji. Sebagai maklumat berkaitan dengan jemaah haji. Jika berlaku apa-apa dan di situ akan memperkenalkan dialah jemaah haji Malaysia. Mungkin kita mengharapkan yang terbaiklah. Kalau tersasar, dijumpai oleh rakan-rakan kita daripada Malaysia ataupun negara jiran kita yang lain, mereka akan nampak dan mereka boleh membaca di situ, oh ini jemaah haji Malaysia. Itulah lencana pengenalan haji Malaysia. Okey, di samping itu juga kami memberikan mereka juga diberi gelang pengenalan haji, gelang yang diberi kepada mereka dan mereka akan pakai. Jadi yang ini saya sangat-sangat mengharapkan peluang yang saya ada ini supaya jemaah haji tak perlu tanggal. Once kita dah dapat di stesen berlepas, kita dipakaikan dengan gelang tu. So saya rasa pakailah gelang tu sepanjang. Gelang yang macam kalau kita masuk water park semua tu ke? Gelang stainless steel. Okey, okey. Gelang yang tu bukan macam yang itulah. Yang tu sehari masuk dalam itu toilet. Gelang yang di custom khas untuk. Yes. Dan di situ dalam gelang tu ada maklumat kita. Maksud saya ada maklumat dan daripada maklumat tu kalau kita masuk dalam sistem kita, kita boleh nampak benda tu. Okey, itu memperkenalkan dia adalah jemaah haji Malaysia. Apapun akhirnya dia tu memperkenalkan tentang dia adalah seorang jemaah haji Malaysia. Jadi saya sangat-sangat mengharapkan kepada mereka supaya once dia dah pakai itu, jangan tanggal-tanggal lah. Tunggu balik Malaysia kita pakai. Tapi ada nyawa dia kan. Okay. Ada juga kadang-kadang kita jumpa dah balik Malaysia pun mereka pakai. Mungkin sebagai kenangan semasa mereka berada di tanah suci. Okey, itu antara dokumen-dokumen persediaan-persediaan yang kita berikan kepada jemaah haji. Kita juga membekalkan mereka sling bag. Okey. Sling bag ni akan boleh kita tempatkan segala perkara-perkara yang penting. Buku doa, buku panduan dia, jikalah nak sebagai tempat rujukan. Juga kita boleh letak ubat-ubatan mereka sebagai persediaan ni. Okeylah. Macam-macam ada macam-macam kategori yang kita biasa lihat. So, sling bag itu sendiri juga salah satu lagi petunjuk menunjukkan dia itu jemaah haji Malaysia. Tak sama dengan yang lain. Dari segi warna, dari segi bendera, of course, itu akan menjadikan dia memperkenalkan dia juga ada sebagian daripada jemaah haji Malaysia. Setiap perkara itu diberi perhatian ataupun sedetail mungkin. Sedetail mungkin. Jemaah rakyat Malaysia yang ke sana. Baik, saya difahamkan juga. Kita faham, Tuan Anwar, kalau kata mereka ini terlalu gembira untuk pergi, satu mereka akan semak banyak-banyak kali dokumen yang dibawa. Satu lagi masalah adalah mereka kadang-kadang terlalu excited sampai lupa perkara yang tidak sepatutnya dan sepatutnya. Tapi dalam soal ini apa yang what's do's and don't untuk pergi ke tanah suci ini? Ini kadang-kadang ada yang tengah menonton ini terlepas pandang yang menyebabkan ada masalah lain apabila tibanya di balai perlepasan maupun di tanah suci ini. Okey, sebagai lembaga tamu haji sentiasa memperingatkan mereka masa kita menghantar surat jadual penerbangan, kita juga menyertakan infografik tentang the do's and the don'ts ini juga lah antaranya barang-barang tajam. Pisau, seketik kuku kan. Benda ni bukan tak boleh bawa, tapi boleh dibawa dan disimpan dalam bagasi kita. Itu satu. Ada juga sesuatu, of course senjata api memang tak boleh dibawa lah. Bukan nak dibawa benda tu, kita nak fokus kepada ibadat kita, jangan dibawa benda-benda yang lain. Antara lain, walau ada satu barangan tumpul yang boleh membahayakan, baseball stick tu ke, hockey stick, apa tujuan kita nak bawakan yang itu memang. Dan bila kita melalui baggage scanner tu, bila kita scan imbas dan memang akan nampak. Kalau saya cakap mungkin macam perkara pelik kan, tapi benda ni berlaku. Benda ni berlaku dan bila buka pegawai akan tunjuk dekat kita dan kita tengok
Bila kita tanya dengan makcik ni, adalah pelbagai-pelbagai alasan yang kita rasa tak perlu di cakap sini kan. Dan antaranya lain yang tak yang kita tak benarkan adalah cecair yang lebih daripada 100 ml lah. Itu saya rasa hampir semua orang dah tahu benda-benda macam tu. Tapi sering kita mengingatkan juga lagi supaya jangan berlaku lagi benda-benda ini dibawa lagi kan, supaya kita dapat dimudahkan. Dan bahan-bahan kimia yang beracun, ini mungkin tak ada yang nak dibawa, tapi sebagai peringatan kepada mereka. Dan of course, barangan mudah-mudah terbakar, lighter, apa-apa saja yang tentang yang mudah terbakar lah. Supaya ya kita pergi 200, 300 orang, bukan saja keselamatan kita, keselamatan semua jemaah haji yang ada sama dan semua petugas yang ada sama. Benda-benda ini adalah penting, fokus kepada keselamatan jemaah haji sepanjang mereka berada dalam penerbangan sampai di tanah suci dan sebagainya. Ya, saya yakin dan percaya semua perkara ini adalah polisi yang terpakai di semua syarikat penerbangan. Ya. Dan inilah perkara yang walaupun bunyinya humor agak kelakar, tapi perkara ini berlaku. Ya, memang berlaku, dan ini perlu kita peringatkan dari semasa ke semasa untuk anda. Baik, kita akan berada seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk mendalami lagi pengoperasian haji untuk tahun 2023. Kembali selepas ini. Hepatitis adalah penyakit keradangan hati akibat daripada jangkitan virus hepatitis. Hepatitis A yang berjangkit melalui pencemaran makanan dan air biasanya menyebabkan jangkitan hati yang akut dan tidak berpanjangan. Hepatitis B dan C pula berjangkit melalui darah yang tercemar. Antaranya adalah melalui perkongsian jarum suntikan, transfusi darah, hubungan seksual dan jangkitan ibu kepada anak. Berlainan daripada hepatitis A, hepatitis B dan C boleh menyebabkan kerosakan hati yang kronik dan barah hati. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C tidak mengalami tanda dan gejala pada peringkat awal. Tanda atau gejala seperti muntah darah, jaundice dan busung hanya akan muncul setelah penyakit hepatitis menjadi semakin kronik. Oleh itu, lakukan ujian saringan hepatitis jika anda berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan dan dapatkan rawatan dengan segera jika perlu di klinik kesihatan terdekat. Bersama kita cegah hepatitis. Membaca ini budaya Iqra. Budaya Iqra. Maknanya tradisi membaca dan ilmu itu sepati dan serasi dengan kefahaman kita tentang Islam. Negara Malaysia dan Malaysia Madani tidak mungkin terangkat tanpa akhlak, tanpa nilai dan tanpa kesediaan anak-anak untuk membudayakan ilmu melalui pembacaan yang meluas. Kalau mau jadi manusia dan insan yang disebut karamah insaniah, manusia yang ada nilai, manusia yang ada akhlak, manusia yang berilmu, mesti mulakan tradisi membaca secara serius.
operasi haji musim 1444 Hijrah di Mekah beroperasi sepenuhnya apabila ketibaan KT1 dari Madinah memasuki Hotel Abraj Al-Janadriyah pada Jumaat 26 Mei lalu. Tahun ini, tabung haji kekal komited dalam memastikan kelancaran operasi dan kebajikan diutamakan untuk para duyuf rahman ini. Antara penambahbaikan yang dilaksanakan adalah menerusi pusat khidmat pelanggan. Tabung haji telah mengasingkan 5 kategori perkhidmatan dalam objektif memudahkan urusan para jemaah. Dulu kita sukar untuk mengkategorikan yang mana aduan, yang mana pertanyaan, yang mana permohonan, yang mana penghargaan, disatukan semua sekali. Jadi sukar untuk kita analisa. Pada tahun ini kita telah kategorikan secara jelas apakah aduan sebenarnya. Kadang-kadang dulu hilang gelang pun dipanggil aduan, padahal mereka permohonan gelang baru, permohonan kad lencana baru. Jadi sekarang ni kita dikategorikan secara jelas, dan bila aduan mesti diselesaikan dengan segera. Tengok jenis aduan. Pusat khidmat pelanggan merupakan salah satu daripada 4 bahagian pentadbiran dalam operasi haji tahun ini selain pengurusan penerbangan dan khidmat luar. Selain itu, dalam usaha mengurangkan kos mengerjakan haji yang saban tahun meningkat, Tabung Haji telah menjalin kerjasama strategik bersama syarikat Masyarik Holdings. Perjanjian kontrak selama 3 tahun telah dimeterai dan pastinya kualiti perkhidmatan khususnya semasa operasi masyair dapat dipertingkatkan. Kesemua 31,600 jemaah haji, tidak kira sama ada jemaah haji itu jemaah haji muasasah maupun jemaah haji yang akan mengambil package-package daripada Tabung Haji Travel dan PGH-PGH yang dilesenkan. Pihak muasasah ataupun pihak masyarakat ini merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan dan juga perjalanan jemaah haji semasa berada di Mekah dan juga semasa masyair, iaitu apabila kita membawa jemaah haji daripada Mekah ke Arafah, Muzdalifah, Mina dan balik semula ke Mekah. Ini merupakan waktu yang puncak, waktu yang cukup penting dalam menyempurnakan ibadat haji. Musim haji 1444 Hijrah ini pastinya lebih mencabar dengan kuota jemaah Malaysia yang meningkat dan jutaan lagi jemaah seluruh dunia yang akan bersama-sama menyambut seruan haji ini. Alhamdulillah, sangat seronok sangat. Tabung haji banyak membantu kami, kemudahan hotel pun yang selesa, semangat nak buat umrah dan haji pada tahun ini. Saya bersyukur kerana tahun ini dipilih menjadi tetamu Allah. Ya, apa rasa macam terharu sangat. Alhamdulillah, saya tengok petugas-petugas tabung haji memang excellent. Saya tengok di mana-mana petugas ada. Kami yang ada masalah apa pun, kami dapat jawapan dengan cepat. Alhamdulillah, baguslah. Bukan setakat di sini saja, di Malaysia lagi. Memang pengurusan ini cukup terbaik. Memberi layanan yang terbaiklah untuk jemaah sebelum nak datang ke sini lagi. Memang selesa dengan tabung haji. Alhamdulillah. Tabung Haji Berikrar menjadikan perkhidmatan tahun ini sebagai tahun terbaik pernah diberikan kepada jemaah haji. Semoga semua usaha ini diberkati Allah SWT dan para jemaah mendapat kesempurnaan dalam ibadah umrah dan haji.
Baik, sedikit laporan khas kita paparkan kepada anda yang disediakan oleh sahabat kita yang berada di sana, Saudara Faiz Chauki, yang sudah pun berlepas ke Tanah Suci Kota Mekah, yang akan terus memberikan kita perkembangan semasa ke semasa dari Tanah Suci Kota Mekah ke Malaysia dan juga siaran kita di sini nanti. Masih lagi sama dengan Tuan Anwar. Kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Ketua Operasi sebentar tadi, ada pelbagai saluran, 5 langkah dan sebagainya, dan juga aduan dan sebagainya. Itu satu perkara yang berada di Kota Suci Mekah. Tapi walaupun TH dan juga Tuan Anwar telah pun maklumkan kepada kita soal persediaan dokumen dan sebagainya, tapi sepanjang pengalaman ini, apa lagi perkara yang kecil mungkin menjadi satu kesilapan yang boleh membawa kepada kesukaran operasi ini nanti? Okey, dalam kita mengingatkan bakal-bakal haji ini kan, mereka diberikan kursus, mereka melalui kursus asas, kursus perdana haji. Dalam masa-masa kursus kita beri peringatan apa benda yang mereka perlu buat, mereka tindakannya. Tetapi masih juga berlaku beberapa perkara. Contoh, kita sebelum kita berlepas Tanah Suci, kita salah satu kebiasaan jemaah kita dah minta dia supaya menyediakan kad debit iBank Islam Visa Tabung Haji. Itu satu. Okay. Bagi kemudahan mereka semasa di Tanah Suci. Nak gunakan di Tanah Suci bagi tujuan pengeluaran wang. Okay. Kad ada okey dah. Cantik dah. Oh, bagus. Dah buat kad. Kadang-kadang kita jumpa tak activate kad untuk kegunaan luar negara. So, bila tak activate kad, tak boleh nak kita nak... Walaupun dah diingatkan. Dah diingatkan. Kad dah ada dah. Okey, itu satu. Yang kedua, macam contoh, kita tengok. Pastikanlah dalam kad, dalam akaun kita mempunyai sejumlah kewangan yang mencukupi. Okey, kalau tak cukup duit pun, kalau ada kad pun tak boleh nak guna juga. Dan yang ketiga, kita tengok kadang-kadang kita harap... ialah kita faham faktor usia, mungkin keadaan-keadaan tertentu supaya... bagaimana anak-anak ataupun sesiapa saja boleh membantu jemaah haji, bagaimana kita nak menggunakan kad itu sepanjang semasa mereka berada di Tanah Suci. Senang cerita, ada kad, bagaimana nak guna dengan ATM. Itu perkara-perkara yang penting supaya nampak macam mudah. Mungkin kita dah biasa guna. Tapi ada orang mungkin kurang biasa guna. Tapi benda-benda ini masih lagi berlaku. Kesilapan-kesilapan kecil yang pada kita. Tapi dia kesannya besar. Kalau dia tak dapat keluar duit, dia ada impact. Impact dia ialah macam-macam lah. Nak bawa balik souvenir ke, nak beli makanan ke, nak beli apa sebagainya. Benda tu semuanya penting kan. Nampak macam simple. Simple mungkin kita biasa. Yep. Tapi bagi orang tak biasa, perlu dibiasakanlah. Ini saya rasa perkara ini boleh mungkin boleh diatasi melalui latihanlah. Amali dan mungkin kata nak keluar duit ke RM10, RM20 dekat kaedah nak tekan okey. PIN number. Ini pun satu hal juga. Okey. Lupa PIN number kan. Ayolah. Okey, dah kita dah buat PIN number kan. Mungkin PIN number tu mudah pada yang tolong buat tu, dan tapi masih kan. Bila tak ingat PIN number ni, kita tak boleh nak bantu. Hanya mereka saja yang ingat PIN number sebab kita faham PIN number tak boleh didedahkan kepada sesiapa. Kewangan kita kan. So ini salah satu perkara. Kita dah ada kad debit iBank Islam Visa Tabung Haji, tapi itulah antara perkara-perkara yang dinampak macam simple tapi kesan dia besar. Cerita senang dia. Tak ada duit ni susahlah kita. Yalah. Apa saja kita nak buat benda tak ada duit dah. itu issue. No money no talk. No money no talk. Okey. Itu pertama. Yang kedua, ini saya hampir setiap tahun lah ya saya berada di tanah air. Power bank ni. Okay. Power bank ni macam tu lah. Bila dalam beg besar power bank ni, kita simple lah. Jemaah haji bawa beg dan dia scan. Bila scan, ni pihak keselamatan MMHB kata, ada power bank dalam ni. Jemaah haji kata, tak ada, saya tak bawa. Tapi bila dibuka, ini mesin tu yang scan nampak. So, bila dibuka, dan ada power bank. Sampai 100,000 miliampere ni kan, miliampere per hour. Dia ada sepatan yang dibenarkan. Ya, bila kita tanya, dia kata saya tak bawa. Mungkin anak saya. Yalah, niat anak ni baik, nak memudahkan ibu bapa sepanjang semasa mereka berada di Tanah Suci. Mungkin, yalah. Untuk berkomunikasi. Nak berkomunikasi. Ada handphone, tak charge pun tak boleh jadi juga. Kena charge supaya mudahkan dia nak komunikasi. Hari ini suka tak suka banyak aplikasi dan memudahkan komunikasi di antara ibu bapa dengan anak.
Saya pernah sedikit tak cerita pengalaman saya. Tahun 92 saya pergi, masa tu kami gunakan public phone. Kita tukar koin tu RM25 ke RM10 ke, kita susun koin tu. So bila kita start call tu, koin tu jatuh, tutup. Oh, itu zaman dia tu. Tapi sekarang ni teknologi. So dah memudahkan urusan ibu bapa ni di sana. So tapi isunya power bank itulah. Jadi bagaimana perkara-perkara ni nak dielakkanlah, sebab ini sangat-sangat membahaya. Dan yang dibenarkan setakat 20,000 mAh per hour dan bukan di dalam bagasi. Kita jangan letak dalam bagasi. Yang ni saya sangat-sangat mengharapkan simpan dalam hand carry kita ataupun hand luggage untuk dibawa naik ke atas. Jangan letak dalam beg besar kita tu. Ini keselamatan. Seriusnya ini perkara-perkara yang penting tentang keselamatan. So sangat-sangat mengharapkan supaya dibantu, supaya jangan menjadikan keadaan ini jadi sukar kan. Akan menyukar. Sukar tu bukan sukar kita seorang. Kita akan menyukarkan banyak pihak. Jemaah haji itu sendiri, pihak berkuasa dan sebagainya. Itu yang kedua. Ada juga kadang-kadang jemaah haji ini ada orang yang mungkin tak pernah, gementar, first time, excited kan. Ini kalau kita tengok kan, penerbangan lebih kurang 8 jam. Sebelum 8 jam mereka perlu lapor diri di mana-mana stesen berlepas. Sebelum dia nak lapor diri tu, saudara ni datang, anak ni datang, cucu ni datang. Tu saya tak tahu berapa jam. Memerlukan satu tempoh masa. Jadi saya ingat dia hampir tak tidur kok 24 jam. Yang ini boleh menjadikan keadaan fizikal dia tu. Sebab sekarang bila kita ke Tanah Suci, kita memerlukan kekuatan fizikal dan juga kekuatan mental untuk persediaan kita melaksanakan ibadat haji kita sepanjang kita berada di Tanah Suci. Jadi kita perlu bersiap sedia. Memang perlu bersiap sedia daripada segi fizikal dan mental. Kalau tidak, agak menyukarkanlah. Menyukarkan kita sebab kita memang perlukan kekuatan. Kalau tidak susah kan. Kalau di Malaysia mungkin kita ramai boleh bantu kita. Tapi bila kita berada di luar negara, tempat orang dengan jumlah petugas haji yang kita ada, nak membantulah jumlah yang kecil nak membantu yang ramai. Jadi kekuatan diri sendiri itu juga diperlukan. Kita tidak mahu keterujaan itu menyebabkan mereka rasa menyebabkan mereka letih ataupun tinggal apa sebagai perkara yang menyusahkan ataupun menyukarkan keadaan untuk berlepas sebagainya. Kita akan berat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini untuk kita mendalami hasil daripada hubungan baik antara Malaysia dan juga Kerajaan Arab Saudi yang memudahkan urusan jemaah haji yang berada di Tanah Suci Kota Mekah. Kembali selepas ini. Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes ke dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong. You guys ready? 1, 2, 3. Publish! Letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Azimah! Cepat! Call Vivian! Kakak Ari nak sana pula! Nasib kat sini ada Wi-Fi, bang. Dapat juga abang tengok clear muka anak kita. Marilah sama-sama kita gantian. Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda. MA63 bertempik puluhan tahun. Jadi saya berikan jaminan kepada pimpinan Sabah dan Sarawak dan beri mandat penuh kepada TPM Datuk Seri Fadilah. Ambil bidang kuasa ini dan selesaikan sedaya upaya apa sahaja janji yang dimeterai, laksanakan. Ada yang memperolok,
Ini kerana kononnya jaminan sokongan GRS GPS. Saya jawab, itu ada. Tapi yang lebih penting ialah tanggungjawab pimpinan generasi kini adalah untuk melaksanakan sumpah setia dan janji bapa-bapa kemerdekaan kita. Keamatan, aku mula terfikir, apakah sambutan perayaan ini ada kena mengena dengan aku dan generasiku? Rezeki yang akhirnya kami perolehi, kami syukuri dalam keamatan. Padi bukit ini bukan untuk orang lain. Tetapi kalau orang di luar sana mau rasa macam mana rasa padi bukit ini, kami pagi juga. Kalau dia mau 1-2 karung boleh, tidak masalah. Tetapi namanya menjual, tidak ada. Itulah identitas tempat kami. Mewakili generasiku, Sukut Wag. Inilah maksud negara madani. Kembali pada asas, menjadikan masjid sebagai pengkalan majlis ibadah dan ilmu, dan menetapkan semua dasar pendidikan, ekonomi dengan semangat ihsan dan rahmah dan amanah, supaya benar-benar mengangkat martabat dan darjat umat dan negara. Bagi rakan-rakan yang bukan Islam, semangat, nilai yang dipupuk, akhlak yang ditekankan, dan ihsan dan rahmah itu akan menjadikan Malaysia ini negara yang berpaut pada Islam, tetapi cuba menyantuni semua sebagai kaum keluarga yang boleh bersama-sama secara aman dan penuh hikmah mengangkat martabat darjat harakat umat dan bangsa. Baik, seruan Baitullah 2023, kita masih lagi membicarakan dalam soal ini bagaimana kita melihat tata kelola dan juga pengoperasian di tanah air kita menuju ke tanah suci Kota Mekah yang mereka sudah berlepas dan akan berlepas dan juga sudah berlepas. Saya yakin Tuan Anwar ada seperkara dua lagi ingin tambah dalam soal kecuaian-kecuaian yang selalu dilakukan oleh jemaah ini. Okey. Saya sikit lagi saya perlu tambah sikit lagi. Pertama, saya nak tambah sikit tentang buku rekod rawatan tadilah, okay. Supaya perkara ini saya sangat-sangat penting lah, sebab saya melihat sendiri bila tak bawa dan sebagainya, dia akan menimbulkan emosi pada jemaah haji itu. Bila kita terangkan kenapa kita perlukan buku rekod rawatan itu. Jadi kesempatan ini sangat-sangat diharapkan supaya kita dapat membawa perkara-perkara buku rekod rawatan ini bersamalah. Jadi tolong, minta tolong pada semua yang ada mengingatkan dia dan diletakkan di tempat yang betul lah. Itu satu. Yang keduanya, juga kita nak ingatkan supaya jemaah haji memuat turun satu aplikasi yang kita bagi nama dia THUJAJ. Okey, ini penting. Jemaah haji boleh dapatkan info terkini soal jawab e-type. Soal jawab tentang ibadat haji. So, masih lagi boleh dapat di situ. Bukan sekadar saja mereka menghadiri kursus, so apa persoalan mereka boleh melalui aplikasi THUJAJ. Lintas ketika ibadah. Mudah. Mudah. Kalau yang saya boleh kata, kalaulah tengah tawaf, yang ketiga tiba-tiba ada persoalan tu dan boleh diutarakan dekat situ melalui aplikasi THUJAJ untuk membolehkan info terkini dan soal jawab tentang e-type. Itu pertama. Kita juga, yang penting live chat soal jawab ibadat haji semasa mereka di Tanah Suci. Itu yang saya sebut tu. Pusingan ketiga ke, pusingan keempat, dekat mana ke, tak perlu tunggu nak balik ke maktab atau tak perlu tunggu balik ke zone atau tak perlu tunggu nak jumpa ustaz, tapi kita boleh buat live chat tentang ibadat haji. Dan di samping itu boleh buat apa saja rujukan tentang ibadat haji, dan juga kita boleh melihat tentang jadual pergerakan, aktiviti-aktiviti dan countdown tarikh penting dan carian nombor telefon dan lokasi penting. Okey. Semua nombor telefon penting dan lokasi-lokasi penting, dan juga countdown. Countdown ni sangat-sangat membantu, khususnya countdown berapa hari lagi kita nak wukuf dari semasa ke semasa. Kita boleh melihat melalui aplikasi THUJAJ. Jadi, tuan-tuan dan puan, kepada semua bakal haji, diingatkanlah untuk muat turun ataupun download aplikasi THUJAJ. Okay?
Di samping itu juga saya ambil kesempatan ini untuk terus memesan dan kepada jemaah haji. Dah cantiklah ada apa ni, telefon, dan juga supaya berhati-hati bila mendapatkan SIM card ini. So jangan beli sebarangan SIM card dan jangan beli di mana-manalah. Contoh kat lapangan terbang ke, tepi-tepi jalan ke, kan. Asal nampak SIM card, ya dah sampai. Teruja nak memaklumkan, yep. Oh, mak dah sampai, bapak dah sampai, atuk dah sampai. Tetapi jangan melakukan kesilapan membeli kat lapangan terbang ke atau di mana-mana tepi jalan, penjaja-penjaja kat tepi-tepi tanah suci ini, kat mana-mana. Ramai orang jual. Mereka, mungkin pada mereka, mereka dapat ini peluang untuk mereka menjual apa, menjual satu kemudahan, kemudahan kepada tetamu-tetamu dia orang. Tetapi bukan semuanya berada dalam keadaan betul. Jadi kita tak perlu risau kerana kita ada benda ni, boleh didapati di mana-mana, di maktab ataupun di zon-zon yang menjual tentang sebab kita ada petugas-petugas syarikat telekomunikasi yang menyediakan perkhidmatan untuk SIM card inilah. Okay? Dan dari segi satu lagi adalah berkaitan dengan jemaah haji juga diingatkan tentang aplikasi untuk muat turun. Tadi kita ada TH Hujaj, itu kita punya aplikasi temu haji dan kita dah terangkan. Dan juga satu lagi aplikasi yang disediakan oleh pihak Arab Saudi, iaitu aplikasi Nusuk. Nama dia aplikasi Nusuk. So kita muat turun bagi tujuan untuk mendapatkan kemudahan, membolehkan kita membuat tempahan jadual untuk masuk ke kawasan Raudhah di Madinah. Semuanya bersistem. Bersistem. Kalau zaman awal-awal dulu saya bertugas, berebut. Sampai cepat dia dapat. Yang jadikan kesian juga tu ada dah dapat, tak nak bangun-bangun pula. So, jadi ini dengan ada satu aplikasi ini memudahkan. Satu lagi, melalui aplikasi Nusuk ini boleh juga memudahkan bagi tujuan mereka melaksanakan umrah secara sendiri. Mereka memohon melalui aplikasi Nusuk itu untuk membolehkan dia melakukan umrah secara persendirian selain daripada umrah yang kita aturkan juga. Jadi ini semua perkara-perkara yang penting. Walau apa pun, aplikasi ada, SIM card ada, kalau telefon tak ada tak boleh juga. Itu paling penting. Itu paling penting, kan. Jadi saya harap semua bakal haji, ya, tak kisahlah sesiapa sekalipun, apakah peringkat usia dan semuanya, dan pastikan bawa telefon bimbit bersama. Ada telefon bimbit pun pastikan kita dah biasa menggunakan telefon bimbit. Jangan, bagus saya tengok ada juga bagi hadiah. Tapi hadiah ni di saat-saat akhir ni dia kurang membantu. Kalau diberi hadiah ni lebih awal sebulan ke, mereka boleh dah praktis. Betul. Dah siap diaturkan dia. Okey. Baik, itu antara perkara penting dan juga saya yakin aplikasi yang dinyatakan itulah satu kemestian yang perlu dimakturun untuk memudahkan urusan jemaah haji di sana. Baik, seperti yang saya maklumkan tadi, hubungan baik antara Malaysia dan juga kerajaan Arab Saudi itu sudah tentu terbina sudah sekian lama. Okay. Saya difahamkan banyak inisiatif yang diperkenalkan yang sangat memudahkan urusan rakyat Malaysia untuk menunaikan ibadah haji ini. Okey. Alhamdulillah, syukur, 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 banyak-banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hubungan baik di antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Arab Saudi telah memberi banyak kemudahan-kemudahan. Kalau dulu kita melalui satu proses yang panjang. So perkara kita tengok ini dalam program pra pelepasan jemaah haji ataupun kita kenali dengan Mekah Route, jemaah haji Malaysia pada tahun ini melambangkan masih lagi diteruskan. Maksudnya kepercayaan pihak kerajaan Arab Saudi kepada Malaysia untuk kita menguruskan melalui proses Mekah Harut ini. Dan kepercayaan yang bertusan kepada dalam pengurusan lembaga temu haji ini, sambil jemaah haji kita menampilkan juga disiplin percaya kerajaan Arab Saudi pada kepada Malaysia, jemaah haji kita berdisiplin. Macam mana jemaah haji kita boleh menjadi berdisiplin? Mereka melalui satu proses, satu kursus yang membentuk satu jemaah haji ini. Mereka adalah duta kita, duta kecil kita keluar menunjukkan tentang disiplin. Dan keadaan ini membolehkan proses Mekah Harut ini terus berjalan dan sehingga pada tahun ini. Kita sangat-sangat berpuas hati dengan progres program Mekah Harut ini. Dan Malaysia seperti yang kita tahu merupakan antara negara pertama ataupun perintis di dunia ini untuk melaksanakan program bagi Mekah Harut pada tahun 2017. Itu tahun yang pertama. Dan program ini telah diteruskan pada tahun 2018, 2019, 2022 dan tahun ini juga 2023. Setiap tahun. Saya secara peribadi memang
terlibat secara langsung dengan program Mekah Route ini. Mm-hmm. Jadi bila kita tengok program Mekah Route ini, apabila jemaah haji Malaysia kata sampai di B dan tempat yang kita gunakan ni BC17, mm-hmm, mereka akan melalui Immigration Malaysia terus ke Immigration Saudi seolah-olah sebelah kaki itulah berada di Saudi. Walaupun masih berada di Saudi. Walaupun berada di Malaysia. Mm-hmm. Selesai pada Immigration Saudi, mereka akan terus boarding dan masuk ke dalam kapal terbang. Mm. Okay? Dan selesai sampai di sana, mereka akan terus dibawa ke dalam bas, terus ke tempat penginapan masing-masing. Mm. Bayangkan dulu kita terpaksa melalui satu proses yang makan masa 4 jam, 5 jam dan sebagainya. Ini tidak. Jemaah Malaysia ini turun dan terus. Mm-hmm. Ini dan barang mereka akan dibawa terus ke di bangunan penginapan mereka. Ini seperti konsep bypass. Eh? Bypass. Mm-hmm. Tapi sebenarnya telah dilaksanakan, yep, awal lebih awal. Mm-hmm. Oh, sangat-sangat membantu. Menguntungkan rakyat Malaysia. Menguntungkan rakyat Malaysia. Sangat-sangat memudahkan dan mereka boleh fokus kepada ibadat mereka. Tak perlu nak fikir apa nak buat lepas ni. Macam mana nak buat lepas ni macam ni kan? Mm-hmm. Sini sangat mereka. Jadi seperti kita tahu antara 7 negara yang terpilih dipilih oleh pada musim ini termasuk Pakistan, Indonesia, Maghribi dan Bangladesh sejak dilancarkan pada tahun 2019 yang dulu lah. Ini sangat-sangat memuas hati ya, kita didatangkanlah oleh Immigration Saudi ke Malaysia lah. So hasil perbincangan apa semua tu kita nampak sangat-sangat memudahkanlah. Okey. Bila kita lihat pada program pelepasan ini ataupun Mekah Harut ini, memudahkan pengurusan kemasukan jemaah haji ini ke negara ini, terutama memendekkan tempoh masa proses dokumentasi. Jadi jemaah haji kita ni yang kita tadi kita risaukan, yep, ada permainan di dalam diri dia, kerisauan dia, keterujaan dia, excited dia tu. Mm-hmm. Bila berada dalam keadaan sini, semua proses tu dah dipindahkan dekat tempat kita. Jadi bila dia sampai sana, dia dah berasa tenang, relax dan boleh terus melaksanakan program-program yang seterusnya. Hmm. Itu yang kita nampaklah. Kita nampak perubahan yang berlaku. Sebab jadi tak ada masalah pada kan. Jadi berjaya. Kalau dari segi kalau tanya tentang perkembangan kejayaan, kalau ni kita nampaklah sebab dia selesa. Ya. Memberi keselesaan kepada jemaah haji kan. Mm-hmm. Dan juga kerana telah pun selama 8 jam dia terbang tu, mereka tak perlu tunggu lama setibanya mereka di lapangan terbang di Jeddah ataupun di Madinah. Okey, kerana macam saya sebut tadi, immigration dan custom telah berlaku di Malaysia. Mm-hmm. Okey. Jadi fahamkan sebelum sampai 5 jam ya, 5 jam, 4 jam kan sebelum dia naik, sebelum ada Mekah Harut ni. So bila dah ada Mekah Harut ni sangat-sangat membantu, sangat-sangat memudah. Selesa. Mm-hmm. Boleh kita kata memang selesa. Okey. Dan dia tak rasa dia berurusan dengan immigration Saudi sangat. Ya, orang Arab juga tapi berlaku di Malaysia kan. Dia tak rasa sangat dia berurusan dengan dengan immigration Saudi lah. Okey. Mm-hmm. So bila dimudahkan jemaah haji juga dari segi penjimatan masa, of course penjimatan masalah. Kan dan tidak lagi perlu, macam saya sebut tadi, tidak perlu immigration. Mereka terus ke hotel penginapan dan perlu makan masa sebaik tiba di lapangan terbang Arab Saudi. So, bila dah pergi ke bangunan penginapan, naik bas, bangunan penginapan, beg pun sampai. Beg sampai ikut tingkat lah. Kalau di tingkat satu, sebab itu dekat tingkat satu. Beg di tingkat dua, beg itu sampai ke tingkat dua. Okey. So, ini sangat-sangat penting. Jadi, pasukan immigration dan juga custom Arab Saudi berada di KLIA untuk menyemak pasport jemaah haji dan apabila tiba lapangan terbang Jeddah, tak perlu dah. Yep. Pasport tak perlu, barang tak perlu, custom tak perlu. Semuanya berjalan dengan lancar. Yep. So, alhamdulillah, rakyat Malaysia berpeluang. Semuanya hubungan baik dan disiplin rakyat Malaysia. Saya harap sangatlah jadi supaya terus berdisiplin. Yep. Terus membawa imej Malaysia yang berdisiplin. Ya, satu sistem yang sangat tersusun, sangat teratur untuk memudahkan rakyat Malaysia dan disiplin itu paling penting. Dan hasil hubungan yang baik antara Malaysia dan juga Arab Saudi ini juga membawa kepada penubuhan pusat rawatan TH yang berada di Tanah Suci Kota Mekah. Ini akan dijawab oleh saudara atau Tuan Anwar selepas ini. Kita akan berada seketika kembali selepas ini dalam Naratif Khas. Budaya
Membaca ini budaya Iqra. Budaya Iqra. Maknanya tradisi membaca dan ilmu itu sepati dan serasi dengan kefahaman kita tentang Islam. Negara Malaysia dan Malaysia Madani tidak mungkin terangkat tanpa akhlak, tanpa nilai dan tanpa kesediaan anak-anak untuk membudayakan ilmu melalui pembacaan yang meluas. Kalau mau jadi manusia dan insan yang disebut karamah insaniah, manusia yang ada nilai, manusia ada akhlak, manusia yang berilmu, mesti mulakan tradisi membaca secara serius. Dengan sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Inilah maksud negara madani. Kembali kepada asas, menjadikan masjid sebagai pengkalan majlis ibadah dan ilmu, dan menetapkan semua dasar pendidikan, ekonomi dengan semangat ihsan dan rahmah dan amanah, supaya benar-benar mengangkat martabat dan darjat umat dan negara. Bagi rakan-rakan yang bukan Islam, semangat, nilai yang dipupuk, akhlak yang ditekankan, dan ihsan dan rahmah itu akan menjadikan Malaysia ini negara yang berpaut pada Islam, tetapi cuba menyantuni semua sebagai kaum keluarga yang boleh bersama-sama secara aman dan penuh hikmah mengangkat martabat, darjat, harakat umat dan bangsa. Baik, bertemu kembali dalam naratif khas. Tadi kita bercakap dalam soal Mekah Road, itu satu perkara yang diberikan keistimewaan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada Malaysia untuk menjadi negara perintis untuk memudahkan inisiatif perkenaan. Satu lagi yang telah diumumkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia tahun lalu. Yeah. Kali pertama beroperasi itu pusat rawatan TH, dan tahun ini masuki tahun kedua pengoperasian ini. Sudah tentu ya, kalau kita ada hospital dan juga kepakaran kita di Tanah Suci Kota Mekah, itu sudah tentu memberi kemudahan dan juga kelegaan kepada jemaah kita sebenarnya. Okey. Kita rasa bersyukur, alhamdulillah. Kita bila sebut tentang kesihatan ini, kalau di maktab di Mekah ataupun di penginapan kita di Mekah atau penginapan kita di zon di Madinah, kita ada klinik kita. Okey, klinik kita maknanya jemaah haji sakit, demam apa semua akan pergi ke klinik kita, merujuk kepada klinik kita dan mendapatkan rawatan di klinik kita. Okey, itu satu. So bagi mereka yang ada ada masalah yang lain yang perlu dirujuk, sebelum mereka dirujukkan kepada hospital Arab, mereka dirujukkan kepada pusat rawatan kita yang sendiri. Okey, so di situlah menunjukkan bahawa hasil kerjasama yang baik, sambungan tadi tu, Mekarut tadi, hasil kerjasama yang baik di antara Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menyediakan perkhidmatan kesihatan dan petugas rumah perubatan Tanah Suci yang terbaik dan mencukupi. So kita ada petugas yang mencukupi, kita ada pakar, kita ada bawa doktor, kita bawa MA, kita bawa nurse dan sebagainya. Dan tadi mereka akan menguruskan sama ada di maktab, sama ada di zon, sama ada di pusat rawatan. Dan jika ada seterusnya, barulah mereka petugas perubatan mereka ni dirujukkan ke hospital Arab pula. Ya.
Okey. Jadi petugas-petugas perubatan yang bertugas di Tanah Suci sentiasa siap siagalah terhadap kebajikan dan kesihatan setiap jemaah haji. Itu dia komitmen ataupun rasa tanggungjawab mereka. Mereka menyantuni rakyat Malaysia juga. Mereka menyantuni tetamu Allah dalam perspektif dari segi kesihatan. Jadi memakna jemaah haji Malaysia ini memang berada dalam keadaan yang terbaik di bawah pentadbiran menguruskan mereka sepanjang mereka berada di Tanah Suci. Okey, jadi petugas-petugas ini juga yang rombongan perubatan yang sedia ada telah dipilih pada tahun juga berpengalaman dalam pengurusan COVID pada tahun. Sebahagian daripadanya yang berkursan COVID tahun lepas dipilih dan dibawa juga pada tahun ini bersama dengan satu pasukan yang baru. So kombinasi ini juga menguatkan lagi Urusan kesihatan sepanjang jemaah haji kita berada di sana. Jadi ini pengorbanan mereka. Okey, dalam tempoh masa seperti yang kita sebut petugas ni dalam tempoh masa yang tertentu lah. So mereka akan bertugas di semua sektor-sektor yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Walaupun kita ada pusat rawatan TH ini, so tentu kalau kita melihat laporan sebelum ini, dilaporkan Mekah akan mengalami suhu yang panas melampau dan baru-baru ini juga pagi tadi hujan dan sebagainya. Cuaca yang tidak menentu ini akan menyebabkan jemaah kita mungkin terdedah kepada keadaan yang tidak sihat dan sebagainya. Dalam soal ini, bagaimana TH maklum dan juga mengambil langkah yang terkehadapan untuk masalah ini? Okey. Dari segi persediaan, petugas TH pun sangat-sangat bersedia, khususnya petugas-petugas perubatan berkaitan dengan perubahan-perubahan cuaca sepanjang berada di sana. Dan seperti yang kita telah dilaporkan oleh Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Syed Saleh Abdul Rahman, baru-baru ini kes seperti stroke haba agak terpencil lah. Okey, kerana hanya melibatkan beberapa individu yang daripada kumpulan pertama jemaah haji yang ketika berada di Madinah tempoh hari. Semacam saya sebutkan tadi, pergerakan jemaah haji ini daripada Malaysia, kita dah maklumkan yang boleh buat tu, boleh buat ni. Masa daripada Malaysia, kita ada taklimat. Kita bagi taklimat yang pendek, yang ringkas tapi memperingatkan jemaah haji. So, bila mereka sampai je ke Tanah Suci, mereka mematuhi apa yang kita pesankan tu. Itu satu benda yang sangat-sangat penting. Jadi kita ni sentiasa diperingatkan daripada satu sektor ke satu sektor. Jadi sampai di Madinah pula, mereka diperingatkan tentang apa yang perlu dibuat dan apa yang tak boleh dibuat. Jadi kita telah walaupun apa ni perubatan petugas perubatan tamu haji bagian perubatan telah menasihatkan mereka supaya berehat sebelum jemaah haji berkenaan dapat meneruskan ibadat haji dan aktiviti-aktiviti yang lain. So rehat yang mencukupi, makanan yang mencukupi, minuman yang mencukupi membolehkan, dan kita mengharapkan semua jemaah haji ini kalau mematuhi semua peringatan-peringatan ini, insya-Allah mereka akan dapat melakukan ibadat haji dalam keadaan yang selesa, baik, dan semoga kita mengharapkan mereka mendapat haji yang mabrur, insya-Allah. Baik, terima kasih Tuan Anwar Ahmad, Timbalan Pengarah Gerakan Operasi Haji Tanah Air Lembaga Tabung Haji TH. Terima kasih Tuan atas perkongsian, dan juga kepada anda yang akan berlepas ke Tanah Suci, kita doakan terbaik dan juga semoga dikurniakan dan juga mendapat haji yang mabrur. Jadi kepada anda, terima kasih kerana menonton dan juga selamat malam, dan juga Malaysia Madani, tekad perpaduan.